sup ayam. Jadi guys, ini kalian pakai chopper, kalian masukin bawang putih, bawang merah, kemiri, dan minyak. Terus kalian chopper. Terus kalian tumis sebentar hingga kecoklatan. Belum deh, masukin mentega dulu, terus baru kalian tumis. Ini pakai rice cooker dari Mito. Ini Mito rice cooker R7. Terus masukin ayam, sosis. Ini sosis dulu, iya, ini ayamnya kebalik tadi. Terus kalian aduk-aduk-aduk hingga kecoklatan, kalian tumis. Ini kalian tumis ya, pokoknya kalian tumis-tumis-tumis, tapi sekalian masukin air. Nah, habis itu kalian tambahin kentang, wortel, jagung. Nah, ini aku bilang kalau rice cooker ini itu kapasitasnya 2 liter, anti lengket. Terus ini tuh bisa tumis, bisa dibikin sup, bikin bubur, segala macam itu bisa jadi guys pakai Mito ini. Itu ada pilihannya kan? Cuman 70 watt. Nah, ini sebenarnya kan seasoning, terus kalian terakhir nanti masukin seledri dan daun bawang. Oh ya guys, aku mau jelasin juga kalau misalnya Mito ini lagi ngadain promo. Yang penasaran sama promonya, kalian langsung cek di akhir video ini. Dan nanti aku kasih link di Tokopedia. Jangan lupa diklik linknya ya. Sampai ketemu di konten masak aku selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini dia guys. Kalian bisa langsung cek di Tokopedia.